Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama Finboy. Ya, masih dengan saya Kevin. Pada malam ini saya akan makan bakso bakar. Ya, ini dia. Ya, ini coba kalian tebak guys, ini ada berapa? Ini bakso bakar yang dikenal itu campur banyak, bukan bakso aja, ada sosis, ada otak-otak. Mana otak-otak ini? Ah, kok nggak ada pula ini? Oh ini dia, ah sembunyi dia. Nih, ah ini banyak bakso ini kayak gini guys. Ah, baik kita mempersingkat waktu, saatnya kita baca doa. Ya, semua itu dilakukan diawali dengan bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gila guys, rasanya mantul. Ya, cukup terjangkau sih. Kayak ini seribuan. Sembilan kayak ini seribuan. Cuma ya variasi ada yang 2000-nya. Nah, kayak gini enak nih. Cobalah kalian beli nagih. Ini bakso bakar seperti ini memang banyak dan gampang didapatkan di pinggir-pinggir jalan. Tapi ini harganya memang murah. Tapi kelasnya bukan murahan. Itu guys. Rasanya tiada duanya. Santap terus. Ini guys, bisa dilihat ini masih lumayan. Ini baru namanya jos. Jos jandos.
Kalau kalian belum pernah nyoba guys, silakan dicoba guys. Karena ini ajib banget. Dan kalian semua pun pasti bisa ketagihan guys, cuma gara-gara beginian guys. Ya. Yang bikin herannya rahasia bumbunya guys, apa bisa sampai seenak ini? Lagi dicari. Tiada duanya pokoknya. Masih tetap lanjut guys. Maaf guys, rambut saya berantakan dikarenakan rambut saya ikal. Jadi nggak tahu mau dimodelin kayak mana. Nggak tahu makan pedes-pedes, dikasih minumnya apa coba? Air panas. Langsung jadi kereta api guys. Lah. Ini terakhir guys. Tuh, sudah habis cuci. Tapi saya masih kurang. Ya. Jadi saran saya kalau kalian bingung memilih itu aja, ya silakan aja cari di daerah-daerah tempat kalian. Daripada bosen nyobain kayak gini kan, di zaman ketagihan. Murah enak. Jarang zaman 2021 murah enak. Ya inilah solusinya. Dijamin gak nyesel kalian kalau beli guys. Rasanya ya untuk kalian guys, bagi yang suka video ini ya di like. Jadi mohon bagi kalian yang tahu tempat, lokasi ya, kalau bisa ya bareng. Oke, cukup sekian dari saya.